Assalamualaikum dan selamat datang kepada satu lagi video Manz.my. Kembali lagi kita kepada satu lagi segmen aplikasi pilihan Android. Minggu ini kita ada lagi 5 aplikasi yang akan kami paparkan dalam segmen ini. Dan kita mulakan dengan sebuah aplikasi yang bernama Showtimes at My. Showtimes adalah aplikasi yang membenarkan untuk melihat apakah filem-filem ditayangkan di pawagam sekarang dan juga waktu tayangan mereka. Sebagai contoh, jika kita pergi ke sebuah filem A Good Day to Die Hard, anda boleh melihat di manakah filem ini ditunjukkan dan juga di wayang mana. Anda boleh memilih sama memilih untuk melihat semua, GAC sahaja, Lotus, MBO ataupun TGV, dan ia akan menunjukkan di manakah lokasi pengewayang ini. Selain daripada itu, jika anda menekan pada thumbnail, anda boleh melihat trailer filem yang ditayangkan itu. Seterusnya lah sebuah aplikasi yang dipanggil My Holidays. Kita tahu orang Malaysia sukakan cuti, dan aplikasi ini akan menunjukkan kepada anda bilakah cuti umum seterusnya dan juga cuti sekolah. Jadi ia memudahkan anda untuk melakukan perancangan untuk melihat di manakah cuti seterusnya. Zaman sekarang seperti saya sudah tidak lagi menggunakan kalender dan sukar untuk melihat di bilakah akan berlaku cuti umum, dan aplikasi ini akan memudahkan anda untuk melihat sendiri bilakah cuti umum seterusnya. Yang terlihat seterusnya ialah Labor Day, Hari Buruh, 72 hari daripada sekarang. Aplikasi yang seterusnya ialah untuk peminat-peminat manga, dipanggilkan Naruto Reader, Naruto Manga. Saya sudah bertahun-tahun tidak membaca manga Naruto, dan secara kebetulan hari ini terasa ingin membaca semula. Dan aplikasi ini menakar anda membaca kesemua siri-siri Naruto yang pernah dikeluarkan, dan anda boleh melihatnya dan membaca daripada peranti mobile anda. Ianya dilakukan secara streaming, anda tidak perlu memuat turun komik dan anda boleh baca secara terus daripada peranti mobile anda. Jika anda seorang Naruto, peminat-peminat Naruto, tentunya aplikasi ini akan anda muat turun. Seterusnya, sebuah aplikasi dipanggil nama Avocado. Avocado ialah sebuah aplikasi yang digunakan oleh saya dan isteri. Ianya memudahkan kami untuk berinteraksi. Pasal sekarang sungguh pun ada Twitter, sungguh pun ada WhatsApp, kadang-kadang kita terlepas notifikasi daripada orang-orang yang tersayang. Avocado sebagai contoh memudahkan kami untuk melakukan, sebagai contoh nak, kalau isteri saya menyuruh saya untuk membeli barangan dapur, dia hanya perlu beritahu saya apa yang harus saya beli, dan ia akan muncul sebagai notifikasi di bahagian atas. Dan jika saya dah beli, saya akan hanya perlu tanda, dan di peranti beliau akan kelihatan apakah yang telah saya lakukan. Dia ada satu yang comel di sini, mana anda boleh hug sebenarnya. Kata-katanya anda katakan anda di luar, anda bekerja di luar, dan mungkin isteri ada di tempat lain, maka anda boleh hug kalau anda nak send a hug. Dia akan bergegar dan dia akan menghantar hak kepada isteri saya. Dan isteri saya kalau nak menerima hak tu, hanya meletak telefon di dada beliau dan dia akan buzzing. Jadi ada satu aplikasi yang saya rasa agak comel ya, untuk orang-orang yang merindui mereka yang tersayang. Satu lagi Avocado ni, anda berkongsi password. Jadi hanya anda dua orang saja yang boleh melihat apakah ada dalam apa yang ditulis di antara anda. Aplikasi terakhir ialah Pages Manager. Ini mungkin lebih relevan kepada mereka yang mempunyai pelbagai pages di laman Facebook seperti kami. Di Amazon My, kami ada beberapa pages di mana kami menjadi admin, dan harus diakui masalah sekarang ialah terlalu banyak mesej yang kami terima dan kami terlepas pandang. Kadang-kadang ada mesej orang yang cuba menghubungi kami dah sebulan baru kami sedari, kerana UI yang tidak, antara muka yang tidak berapa friendly di Facebook. Jadi Pages Manager ini memudahkan anda untuk melihat message dan juga notifikasi daripada pages-pages yang anda menjadi admin. Sebagai contoh, saya juga kita pergi ke blog serius sebagai contoh, anda melihat message yang kami terima dan juga notifikasi. Jadi sekiranya anda seorang admin dan mempunyai pelbagai pages di Facebook, aplikasi ini wajib anda mahu turun untuk memudahkan anda untuk melakukan administration, pengurusan pages-pages yang anda miliki. Sekian sahaja daripada saya, Bofin, untuk mingguan aplikasi Android minggu ini. Jumpa lagi anda di minggu hadapan. Sekian, terima kasih.